Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah terpasang. Beres. Ini ada list room sampai pintu. Bagian belakang juga sudah. Ini juga sudah. Ini jamur-jamurnya tadi dibersihkan. Sudah ada yang mulai rontok-rontok juga, tapi memang sulit karena sudah bertahun-tahun. Terus lampu tadi juga kasih Pepsodent, sudah bagus. Ini baru sedikit ya, belum sampai kering. Harusnya sampai kering, kalau kasih Pepsodent itu bisa kering-kering. Ini listnya. Terus ini tirainya udah kepasang. Nah, tirainya sudah kepasang. Depan sudah, belakang juga sudah, kanan kiri. Setelah itu di sini ada lampu. Nah, ini udah nyala. Terus di sini juga udah ada lampu belakang. Pak, ini kurang lem, Pak. Lemin lagi, Pak. Lampu nih, ini juga udah lampu. Nah, di sini udah lampu. Pak, cepat nih. Ini di lem ya, kayak yang tadi. Di sini. Iya, diambil. Ini bagian dalamnya udah rapi, bersih. Terus kalau dari dalam itu kita masih bisa ngelihat keluar, bening banget apa namanya. Tapi kalau kita dari luar ngelihat ke dalam nggak bisa karena 80%. Ini udah dekat balut. Terus ini untuk tempat minum, di semua kursi sudah ada 1, 2, 3, 4 bagian belakang. Ini seperti ini kursi-kursinya. Ini sudah bagus. Ini nah, ini kalau ada garis-garis ini kaca filmnya, tapi yang di luar itu kan enggak ada kaca film, jadi itu jamur-jamurnya. Ini bening banget. Ini yang samping itu kan kepencet sisi kanannya. Sudah bagus. Itu ada aroma kopi-kopi, sudah ada. Nanti kalau wanginya tidak kurang bagus bisa diganti, ini aroma kopi. Setelah itu di depan sudah ditempel itu ya, tempat tisu. Gak ada yang hitam tuh, polos, tapi harus ada gambar kayak transformer gini. Ini juga bantalannya sudah. Terus ini juga sudah di apa namanya ini, di bagian pengemudi. Terus tipnya juga sudah, trimnya semua udah. Itu juga yang baru, sound yang baru, kanan dan kiri. Terus di depan itu ada tweeter, itu kecil tweeter. Sarung setir juga sudah baru. Terus tempat tatakan taruh HP, kalau kita taruh nanti kita nggak biar nggak jatuh HP-nya. Ataupun ada holder di sini. Nah, terus di sini kalau kita pegang ya, terus AC, ada tombol AC yang belum ada ini bagiannya. Terus untuk bagian bawah, lantai-lantai sudah, besi sudah ketutup. Terus ada karpet, ini karpet dasar, nanti pakai punya Avanza apa namanya, karpet lagi supaya tidak apa, supaya enggak tetap kotornya. Ini bagian belakang, ini kursi baris kedua seperti ini. Ini udah cotton seat. Terus ini apa namanya, ini di sini ada segitiga pengaman sudah. Dari depan kita nampak jadi seperti ini tempat duduknya, kanan kiri udah rapi. Terus tertrimnya yang sebelah kiri sudah bener ya, udah bagus, sudah nggak ada apa namanya, sudah nggak ada ininya. Yang sebelah kanan itu kayaknya lubangnya kebesaran, jadi dia tambahinin kayak gini karena bolinginnya kebesaran. Oke, terus ini kacanya ternyata udah kayak paten gitu ya, mungkin udah rusak parah atau gimana, ini nggak bisa digerakkan. Terus ini untuk kuncinya sampai mengkong ya, seperti itu. Terus sudah di depan ini sudah central lock ini ya. Jadi kalau kita ngunci dari pintu depan, nanti pintu bagian samping sudah terkunci ya.
lampu-lampunya sudah nyala semua. Ini lampunya LED, terus lampu yang pakai baterai di sini ada 3. Sebelah kanan 1. Setelah itu di bagian belakang masih jatuh karena kurang rapet. Di sebelah kiri juga udah ada. Nah, jadi terang. Seperti itu. Nah, ini yang nah, kita tempel di sini. Nah. Biar enggak yang itu kayaknya udah rapet ya. Udah cepet. Nah, ini kalau nyala lu. Ini juga udah nyala. Tuh, jadi terang banget kalau udah malam insyaallah. Oke. Gitu aja reviewnya. Ini bagian belakang, bagian tengah, dan juga bagian depan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.